Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam segmen React PC. Di mana dalam segmen ni saya akan kongsikan dengan audiens Mona Lisa beberapa setup gaming PC yang dihantar kepada saya. Dan untuk makluman anda yang React PC kali ni disponsor oleh Server DNA, sebuah online gamers gathering yang paling besar dekat Malaysia yang akan berlangsung pada 5 dan juga 6 Disember. Dekat event ni anda join je secara online. Dia ada tournament online, lepas tu dia ada giveaway, dia ada mousepad party, anda boleh menang banyak hadiah. Link untuk sertai program tu saya sediakan dalam ruangan description box below. Tapi yang lagi penting sebenarnya, Server DNA dia sponsor saya sebuah Intel NUC untuk diberikan khas untuk audience Mona Lisa. So Intel NUC ni ialah sebuah PC kecil yang saya pernah review sebelum ni. Dengan PC tu anda boleh main PUBG. Bukan PUBG Lite, bukan PUBG Mobile, bukan. Tapi PUBG PC yang kita kena beli RM100 lebih itulah. Maksudnya dia punya PC tu walaupun kecil tapi dia mempunyai performance yang mantap, babe. So kalau anda nak tahu macam mana anda boleh menang Intel NUC headless scan-nya yang disponsor oleh Server DNA, anda kena tonton video ni sampai habis. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Jom kita sambung react PC kita yang sebelum ni. Kita berhenti dekat Ichigupi. Kita akan sambung dari Kerbau Pak Din hingga Zulfikri. Tapi jangan berlengah lagi. Jom. Okey, ini dia setup yang dihantar oleh Kerbau Pak Din. Kerbau Pak Din dihantar kepada saya ada 8 gambar dan juga satu description. So dia punya setup memang padu habis ni. Water cooling, dua water cooling dia pakai. Dia punya tema tu warna hijau. Ramai gamer dia suka warna macam nuklear toxic macam ni kan. So dia pakai custom water cooling dengan 1, 2, 3, 4, 4 biji fan dekat belah kiri, 4 biji fan dekat tengah dan 4 biji fan belah kanan. Dia punya tank, dia punya reservoir tu pun ada 2 biji. Dia pakai hard tube punya. Ni confirm mahal. Cuma setup dia dah mahal tapi dia pakai meja Tesco. Niece and nephew. This is not how to cook the rice. So dia punya setup, saya merasakan dia seorang streamer dekat sini sebab dia ada satu vertical monitor setup dekat sini. Dia punya, okay, actually dia punya setup memang awesome gila. At least RM20,000, RM30,000 ada dekat sini. So ini dari tepi. Satu percubaan ambil gambar satu sudut yang berbeza yang sangat bagus. Lepas tu ni yang dekat sikit, so dia pakai ID cooling punya kipas dekat sini. Saya lupa dia punya model apa, tapi kita boleh nampak dekat sini kan, dia punya graphic card tu dia pakai backplate, custom backplate punya, so dia akan sejukkan graphic card. Kita boleh nampak air tu sejukkan graphic card. Lepas tu ini dari sudut satu lagi, so kita boleh nampak dia punya motherboard. Dia pakai dia punya, oh tapi kalau tengok dekat sini macam dia sejukkan graphic card sahaja. Graphic card dia jenis vertical, jenis megak macam tu kan. Alright, seterusnya ini, okay, ini dia punya apa penyambung tu. Dan kita nampak ada meter, temperature meter dekat sini. Lepas tu ni, okay, dia punya setup lagi. Dan yang paling penting ialah wallpaper Mona Lisa React PC. So untuk makluman anda, untuk download wallpaper ni, sebenarnya saya punya drive yang saya beli dekat Shopee tu dia dah rosak. So saya kena sediakan drive baru. Jadi saya sediakan link untuk anda download wallpaper Mona Lisa ni dekat ruangan komen di bawah. Tu link insyaAllah boleh guna sampai bila-bila punya. So kalau anda nak join React PC, anda wajib tukar wallpaper anda ke wallpaper React PC. Then anda submit kepada saya, barulah anda punya penyertaan tu dikira valid. Alright, so ni dia punya peripheral, dia pakai Logitech wireless punya. Lepas tu dia punya keyboard, saya tak pasti dia pakai keyboard apa, tapi dia punya headset dia pakai Razer, dan mousepad. Dia pakai, actually dia tak ada, kita cakap apa, macam dia tak ada, dia macam tak ada loyalty dekat mana-mana brand, dia campur saja asal jadi beres bosku. So ini dia punya spesifikasi secara detail. Assalamualaikum, sekadar memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Abaikan ukuran dan lekukan lekuk-lekuk hard tube yang kurang cantik. Okey je kan. Memang lawa kot tadi. Kalau saya memang tak boleh buat macam tu. Almaklumlah, sendiri bikin sekadar hobi, saya bukan profesional pun. Hobi pun lagi power pada saya sebenarnya. Intel Core i9-9900KS, MSI MPG Z390, K-Stiber at Fury, 100
Dia tak ada bagi dia punya ni ke? Dia tak ada bagi dia punya YouTube channel ke, tak ada eh? Ha, sebab saya rasa dia ialah seorang content creator. Sebab kalau tengok kepada dia punya spek PC kan, RTX 2080 Ti Corsair AX 1600i Digital ATX Power Supply ni barang yang 10 tahun warranty bosku. Lepas tu 4TB SSD. So memang padu gila. Custom look 14mm hard tube. Triple alpha coil bla bla bla. Lepas tu actually saya baru saja buat video pasang custom water cooling yang disponsor oleh Thematic. Anda boleh tonton video tu, tapi tu saya guna soft tube bukan hard tube. Hard tube ni biasa orang pro macam brother ni lah, macam kerbau Pak Din ni. Kalau saya memang mustahil lagi buat masa sekarang. Saya perlukan bantuan orang lain lagi untuk buat hard tube. Dia punya detail cooling spec ni ada dekat sini. Orang tanya kan, antara custom water cooling dengan AIO water cooling yang mana okey? Untuk orang yang kebiasaan beginner, noob macam saya, sebenarnya lebih senang AIO lah. Kita tak perlu buat maintenance dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul nak satu kosmetik yang lawa, satu exterior yang lawa, dan juga kita nak satu cooling system yang berterusan, okey, anda boleh buat custom water cooling. Paling murah anda boleh buat hard tube, iaitu Thematic tu lah. Thematic, saya pun lupa model apa yang disponsor saya sebelum ni. Harga dia RM1,000 saja. Lepas tu dia pakai Grizzly Conductor Now Liquid Metal. Ni pun yang mahal juga. Lepas tu peripheral dia pakai BenQ EX330. Lepas tu Dell P2415Q. Lepas tu keyboard Ducky 1. Oh ni harga mahal juga. Logitech. Basically dia memang produk dia semua mahal. Tapi dia tak ada loyalty pada satu-satu brand lah. Harga dia sebuah Pro 2 Myvi bosku. So kerbau Pak Din memang padu habis lah kerbau Pak Din. Seterusnya kita ada Khairul Hakimi. So Khairul Hakimi hantar 9 gambar dekat saya. Yang penting wallpaper React PC Mona Lisa dekat situ. So dia punya mousepad pun ada RGB, keliling dia RGB. Dia saya boleh teka yang dia pakai headset stand dari Fantech RGB yang saya buat dalam segmen murah mahal saya sebelum ni. Headset yang harga RM39 ataupun RM49 lawan dengan RM300 Malaysia. Lepas tu mouse dia pakai Razer. Lepas tu dia punya keyboard saya tak pasti apa. Then kita tengok lagi gambar dia. Dekat sini dah reveal. So dia punya mousepad dia pakai Fantech. Dia punya headset kalau tak silap saya HyperX Cloud 2 Stinger dekat sini. Dan casing iGo Dark Flash. Lepas tu, oh saya tentang iGo Dark Flash kan, saya baru tahu yang iGo sebenarnya satu brand yang sangat besar dekat China. Itu kalau kita tengok kan, siapa-siapa yang tengok cerita Naruto, anda akan tengok dekat Gaara dia ada satu tulisan Cina yang sebenarnya dia tulis I dekat situ, dia maksud cinta. So Go yang dimasukkan dalam iGo tu ialah Go negara. So dia macam patriotik sikit, cintakan negara. Dia brand yang memang fokus kepada China lah. Tapi sekarang dia baru start explore market luar. And dia, bila kita cakap macam tu, dia bukanlah satu brand yang lekeh-lekeh. Bukan, dia memang satu brand yang besar. So that's why dia keep doing a new product lah. Macam Dark Flash punya produk tu, cuma dia tukar nama. Sebab dekat luar kalau macam iGo tu bunyi pelik sikit. Lagi-lagi kalau kita kat Korea kan, iGo pali-pali iGo kan, ya. Tapi kalau dia tukar kepada Dark Flash ni, nama dia macam commercial sikit lah. Alright. Ini detail. Satu monitor dia pakai Asus, satu monitor pakai Philips. Ni Asus ROG punya monitor kalau saya tak silap. Agak mahal dekat sini. So dia punya setup actually biasa saja kalau saya tak silap. RAM T-Force Delta RGB 8GB. Lepas tu dia pakai ID Cooling Zoom Flow kalau saya tak silap dekat atas ni. ASRock motherboard. Then kita pergi lagi. Okay, ni setup dia, which is saya tak recommend anda buat guna casing ni sebab dia punya airflow memang merapu sikit. So kita punya setup dekat dalam tu panas. Alright, so ni dia punya setup. Saya tak pasti keyboard apa dia pakai. Macam Fantech sebenarnya. So, ini dia punya detail spec. Nama saya Hakimi dari Bangi. i3-9100F. Lepas tu ASRock B360M Pro, Pro 4. Lepas tu T-Force Delta RGB 8GB. Lepas tu Asus TUF Gaming A660 Super 3 Fan. Actually, a good spec. A good budget gaming spec sebenarnya. i3 9 Gen. Gabungkan dengan 1660. Lepas tu power supply dia pakai first player DK600. Lepas tu CPU fan ID Cooling DK03i RGB PWM. Lepas tu casing ID Cooling DF12025. Oh, so dia bukan pakai dia tak pakai Zoom Flow lah. I see. Okay. So prefer dia pakai Razer Viper Mini. Yes. Razer Viper Mini antara mouse bawah RM200 yang seriously berbaloi gila untuk anda beli. So far saya recommend kat beberapa orang, semua setuju dengan pendapat saya lah. Lepas tu keyboard dia pakai RK71. Oh I see, RK71. Oh macam menarik lah RK71. Saya rasa saya nak beli satu lah untuk review RK71. I see.
Oh, harga dia pun tak mahal sebenarnya. Okay, saya beli dan saya akan review untuk anda, right? Yang risau, saya akan beli sebab... Oh, tapi bukan... Ini bukan full keyboard. Ni 71 keyboard. Susah sikit lah. Sebab saya nak numpad tu. Alright, so kita sambung lagi. Dia pakai headset HyperX Cloud 2. Lepas tu, dia pakai Fantech RGB. Mousepad dia pakai Fantech Firefly RGB. Fantech Firefly ni lah saya pelik sebab dia guna nama Razer kan. Tapi tak apalah. Tiru-meniru itu adalah satu lumrah dalam kehidupan. Lepas tu, monitor dia pakai Asus VG249Q yang mahal juga. Second monitor dia pakai Philips 243V. Jadi, setup ni yang sangat bagus untuk orang yang nak budget. Maybe dia punya setup ni total habis. Lebih kurang, tak campur monitor, lebih kurang dalam RM2,500. Something like that. Okay, seterusnya kita ada Kimi Kim. So, ada 4 gambar saja dia hantar kepada saya. Tema dia warna merah. So, dia pakai monitor Acer KKK ke? Saya tak pasti. Tapi, kabel management. Nampak dia ada usaha kabel management dekat sini. Harga benda alah ni dia tak mahal sebenarnya. Rasanya dalam RM8 macam tu. So, dia punya headset kalau tak silap saya ialah Techwear Q5. Dari sini kita boleh nampak lah. Tapi, saya tak pasti juga. So, dia pakai mousepad Logitech. Dia pakai keyboard Imperium. Lepas tu, dia bukan mousepad, dia punya mouse. So, ada Star Wars dekat sini, ada headset stand. Saya tengok ramai juga yang suka letak figurine-figurine atas dia punya graphic card. It's okay sebenarnya kalau anda ada support untuk anda punya graphic card tu. Kalau tak, dia akan saget, dia akan jatuh macam tu, dia akan merosakkan kita punya, bukan graphic card tapi kita punya motherboard slot tu, PCIe slot dekat situ. So, dia pakai AMD punya, biasa punya cooler, stock cooler punya. Lepas tu, so dia pakai Techwear Q5, his yang saya bagi tahu kepada anda. Techwear pun ada yang murah kalau anda nak, iaitu Techwear Q2, which is saya tak berapa recommend sebab bawah RM100 Malaysia, yang paling bagus so far saya test ialah Fantech Fusion yang saya pernah review sebelum ni. Even Techwear Q2 pun saya pernah review. Dan dia punya spek macam ni. Assalamualaikum Abid Cerah. Nama saya Iskandar Hakimi. Dan ini adalah setup gaming PC budget. InsyaAllah akan tukar beberapa komponen pada masa hadapan. Kalau ada apa-apa komen dan suggestion, saya sedia terima Abid. Memang kena terima. Sebab tu hantar dekat Riyad PC kan. Okay. Prosesor dia pakai Ryzen 5 3600. Prosesor yang berlaku shortage buat masa sekarang. Tahniah kerana dah beli. Okay. Asus Dual Core 1070. Saya buat sendiri backplate untuk letak Captain Phasma. Tu nama dia Captain Phasma ? Saya pun tak pasti. Saya tak berapa follow benda-benda macam tu. But a good combination antara 3600 dengan 1070. The mobo dia pakai yang basic saja. Oh, bukan basic juga. Gigabyte DS3H B550. Basic untuk chipset B550 dekat dekat Gigabyte lah. So, kalau anda tengok dia punya nama ni kan, B550M. M ni dia stand kepada MATX, size dia separuh sikit. Lepas tu, casing dia pakai Techwear Forge, which is dia punya airflow pun cantik. Lepas tu, fan dia pakai Techwear Orbis. Lepas tu, RAM A Data SPG Spec 350-3200. Itu pun okey. Cuma pastikan anda set kepada SMP punya speed kan. Lepas tu, PSU dia pakai automatic. Smart BX1 RGB, which is okey juga. Cuma saya tak faham lah kenapa power supply perlu ada RGB. Bukan saya komen Iskandar Hakimi punya setup, but saya komen automatic punya idea. Kenapa? Sebab dia punya RGB tu dekat kipas. So, kipas dia menghadap ke bawah. Kita tak berapa nampak sebenarnya. So, kalau dia punya RGB tu dekat tepi macam tu kan, ada sesetengah casing yang dia punya PSU cover tu terbuka kan. So, dari situ kita boleh nampak dengan lebih jelas lah dia punya RGB tu. But it's okey. Nice try untuk jual mahal. Kan brand-brand ni kan dia suka letak macam okay, harga gelas ni yang biasa ialah RM10, tapi bila letak nama gaming dia akan jadi RM100 kan. So hard disk dia pakai Seagate Firekuda, dia pakai SSD biasa, data SPG SX 6000 Lite. Lepas tu 128GB lah. Kalau boleh saya recommend 240GB lah sebenarnya. Lepas tu liquid cooler akan ditambah bila saya tukar mobo kepada B550M. Ya ke? Saya pun tak berapa faham sebab ni dah B550 kan. Tapi kalau nak tukar liquid cooler, boleh beli Techwear Mirage pun okey sebenarnya. Ataupun Tracer ke okey lah. Harga dia pun tak mahal sangat. Tapi kalau suka dengan saya personally lebih suka air cooler, dia nampak lagi garang in term of cosmetic kan, dia punya exterior. So prefer dia pakai Acer XV240Y antara monitor yang murah dan juga padu untuk gaming. Lepas tu Dell laptop dia pakai Dell Latitude E7740 laptop company, work from home, mouse Logitech G502 Hero,
keyboard Imperium Max 7 akan ditukar kepada Logitech G513. Lepas tu speaker JBL Go 2. Lepas tu lightbox Typo headset Stepware Q5 sebab habis cerah review. Lepas tu headset stand Fantech dan mousepad Shopee punya akan ditukar kepada mousepad Logitech. Actually mousepad okey je yang mana-mana kan, as long as boleh guna okey. Saya harap Abang Cerah dapat mendoakan kejayaan saya untuk berjaya. Saya dah lulus final year di UTP Chemical Engineering. Ya gulak. Okey, seterusnya kita ada Mirolfik. So Mirolfik pun hantar 4 gambar, yang penting wallpaper tu penting. So link download dekat bawah okey. Wallpaper ni actually konsep dia ialah nak nampakkan colourful dekat kita punya display tu. That's why kita buat design macam ni lah. And bukan saya yang design, ni adalah designer Mona Lisa yang design. Anda boleh follow IG dia, nanti saya sediakan link dekat bawah. So ni dia punya setup, which is setup dia ialah setup laptop. So ada speaker biasa punya. Lepas tu dia punya headset kalau tak silap saya ialah Fantech, cuma model mana saya tak pasti. A good ergonomic chair. Lepas tu dia punya mousepad bawah okey, keyboard pun saya tak pasti. So ni setup dia, very simple one but it's okay. Untuk pengetahuan anda, saya sendiri walaupun dekat belakang ni ada PC, tapi sebenarnya PC ni saya dah tak guna sangat. Saya just guna hardware bila mana kena buat review casing ke review yalah berkait dengan PC, walaupun dia punya spek actually agak tinggi. Saya lebih prefer guna laptop. Sekarang saya guna Asus TUF A15 saya untuk record, untuk edit video dan buat benda-benda lain lah. Game saya ada main kadang-kadang. Saya main sekarang, saya macam biasa saya main Fortnite. Lepas tu saya ada main Overwatch juga. Dota tu saya banyak main dengan bot saja sebab saya nak cepat masa macam tu lah. Saya tak pernah main turbo mode. Maybe boleh main kot lepas ni. And kalau ada audience Mona Lisa yang nak organize macam game happy-happy main kan dengan saya pun, maybe okay, boleh DM saya dekat IG kalau masa free, insyaAllah saya boleh join. Lepas tu okay, ni dia punya setup lagi. Dia pakai Acer Nitro 5 sebenarnya untuk dia punya laptop, saya lupa bagi tahu. Then dia punya spesifikasi, Assalamualaikum Abang Cerah, nama diberi Amirul Syafiq. Hai Amirul, ini setup saya cuma pakai laptop je. Harap dapat masuk RBC. Alhamdulillah dah masuk. Spek asal laptop Acer Nitro 5 2017 Intel i5 8th gen 8300H. Lepas tu RAM 4GB, upgrade tu Kingston 8GB. Okay, nice upgrade. Tapi untuk 2020 eloknya upgrade ke 16 lah. Graphic card dia pakai 1050. Lepas tu dia pakai storage Toshiba 1TB, dah upgrade ke SSD SPG 8200 Pro, which is very good. Display IPS 19 inch, Full HD. Peripheral monitor dia tukar, dia tambah S24 Samsung. Keyboard dia bukan, tak silap saya ni ialah monitor biasa, bukan monitor gaming. Lepas tu keyboard Sansony, saya pun tak pernah dengar brand ni. Lepas tu mouse Logitech G103 G103 ialah mouse basic gaming Logitech yang ramai sangat orang guna. And dekat Shopee dia ada banyak sangat fake, so anda kena hati-hati sikit. Fake tu dia akan effect dari segi precision pergerakan sebab sensor yang dia guna tak sama. Lepas tu mousepad dia pakai Fintech Steel Series. Lepas tu headset HP H360 Stereo Gaming. Oh HP bukan Fantech ah, sorry. Lepas tu Vinfire Icon 202. InsyaAllah saya akan build PC hujung tahun ni. Saya tengok semua video Abang Cerah pasal PC build, video-video react PC memberi ilham untuk saya untuk build PC. Semoga Abang Cerah berjaya dalam kejayaan Abang dan dimurahkan rezeki selalu. Diaminkan, amin. Dibaca amin kan. Abang Cerah ada recommend spek gaming PC budget 2500 exclude monitor. Saya tak fokus untuk quality tapi more to performance sebab saya selalu buat multitasking. Terima kasih. Okay, kalau tanya saya 2500, saya lebih prefer anda buat Ryzen 5 2600. Lepas tu motherboard anda boleh cari yang baru terus, sama ada A520M ataupun yang atas sikit. Lepas tu RAM terus 16GB. Lepas tu cooler anda boleh pakai AMD stock cooler dulu. Lepas tu graphic card 1660 pun dah memadai. Lepas tu tambahlah PSU 600W, casing biasa terpulang lah. So dapat dengan harga 2500 kalau saya tak salah lah. Tapi cuma sekarang masalah dia dekat stok processor tu sangat terhad, hingga kebanyakan kedai komputer terpaksa buat bundle. Okay, kalau sebut tentang bundle ni, dia macam mana nak kata kedai komputer tu cuba ambil kesempatan tak juga. Tapi sebab macam saya sendiri seorang penjual kan, saya sendiri seorang pekedai, macam kita orang beli stok pun kita orang kena bundle dari supplier. So kalau macam processor saja gerak, motherboard tak gerak, macam mana nak jual motherboard kan? Itu yang masalah. That's why banyak kedai yang jual secara bundle. Bukan nak ambil untung yang lebih, tak ada. But dia macam itulah. Malaysia punya business is very corrupted lah sebenarnya. Alright, so kita pergi kepada yang seterusnya, which is Muhammad Aiman. So Muhammad Aiman hantar kepada saya ada 8 gambar. So ini gambar pertama dia. Ni game apa? Game kan anime ni? Saya pun tak pasti.
Tapi dekat sini kita boleh nampak dia pakai SPG punya RAM. Lepas tu dia pakai mouse dari AVF Gaming Freak. Lepas tu tak silap saya dia punya keyboard ni sama ada dua brand. Kalau Techwear dia masih Techwear Spectre Pro. Kalau Fantec ialah Fantec yang Syakir review sebelum ni. Ni seorang designer sebab dia ada Wacom Intuos dekat tepi. Ada bukan sabun tapi ni untuk lap screen dan sebagainya. Kita tengok lagi dia punya gambar-gambar. So dekat sini ada air kopi dia. Ni Gundam geng-geng anime. Dia dah tukar wallpaper eh sebab syarat mesti tukar wallpaper punya. Kalau tak director cut director cut. So oh ni ayah dia letak IP camera dekat sini supaya pantau anak dia main apa ni. Menarik. Gurau-gurau. So dia pakai Astro punya mousepad. Kalau tak silap saya mousepad ni tak dijual tapi diberi secara percuma oleh brand kepada user dia. Lepas tu okay, kita tengok dari jauh pula. So ni dari jauh dia pakai HyperX punya headset dekat sini. Lepas tu keyboard saya rasa ni Spectre Pro lah kalau saya tak silap saya. Lepas tu ni dari tepi saya masih tak nampak keyboard dia apa. Lepas tu ada joystick dari Logitech kan. Ni joystick dari Logitech kan. Tak nampak juga. Then, so RTX punya graphic card dekat sini sama ada 2060 ataupun 2070. Ni spek yang power juga sebenarnya. Then kita pergi lagi kepada yang atas punya masih blur. Saya tak nampak lagi pakai spek. Lepas tu ni dalaman dia. So dalaman dia... Saya no comment lah sebenarnya. Tapi dia pakai ID cooling punya cooler untuk exhaust punya. Atas tak ada exhaust. And nampak terlampau kosong dia punya casing dan berdebu. Berdebu sebenarnya dekat sini. So, okay. Ni dia punya semua setup. Okay, ya, jom. Oh, okay, dia tak ada pengenalan dekat sini. Dia terus bagi spek PC je. So, Mobo Aorus B450M Ryzen 5 2600 Zotac RTX 2060 SPG D41 16GB. Lepas tu, first player 600W AGI 480GB Toshiba 1TB Segotec Prime SL. Lepas tu, total PC 3200 macam tu. So, monitor dia pakai VA24 IPS 60Hz. Murah je dia cakap 380. Which is memang murah untuk sebuah monitor IPS 24 inci. Murah tu. 380 actually murah. Lepas tu, keyboard dia pakai Spectre Pro. Yes, harga dia beli pun murah juga. $199. Susah nak cari harga tu sebenarnya. Biasa $249. Lepas tu HyperX Cloud 2 319. Dia punya harga semua murah-murah. Mesti geng-geng beli online ni sebenarnya. Mousepad free dari baju pre-order baju berebo. Thank you support Muhammad Aiman. Thank you support. Memang siapa beli baju bereh boh hari tu memang dapat mousepad Astro tu. Okay, seterusnya Muhammad Ikhwan. Kita ada banyak lagi sebenarnya ni. So kita akan pejut sikit. Muhammad Ikhwan hantar 6 gambar kepada saya. Oh, saya suka dengan gambar mood dia ni. Encik elok-elok 20. So setup dia ni jam yang memang famous. Setiap kali riak PC memang ada jam ni. Saya pun tak tahu kenapa. So ada dua monitor. So ini ialah Acer ED27 kalau saya tak silap. Ada webcam. Lepas tu dia punya headset dari sini. Kita tak pasti lagi. So dia pakai mouse dari Cooler Master. Dia punya ni pun tak pasti. Dia punya keyboard saya tak pasti. Oh, tapi dia punya mousepad saya baru perasan. Ha, elok lah tu. Encik elok. Oh, dia buat custom kot. Dia punya brand. So ini dalaman. So dia pakai Intel Stock Cooler Steel Legend. Dia pakai Steel Legend. Saya pun pakai Steel Legend B550M. So dia pakai HyperX Kingston HyperX Fury dekat dia punya RAM. Cooler dia pakai cooler biasa. Kipas dia pakai kipas biasa kalau saya tak silap ni. But kita tengok dulu secara detail. Ha, encik elok-elok. Saya ada watermark lagi ni. Very good one. Casing kalau tak silap saya ni ialah Segotec punya casing. Design macam ni kan. Dari tepi saya tak nampak dengan elok. So dia ada joystick dari Logitech. Cantik lah. Dia punya gambar tu cantik. Gambar dia memang cantik dekat sini. So ni yes, Segotec dia punya casing dekat sini. Lux eh kalau tak silap saya. So sebenarnya kalau bercakap ini adalah setup PC gaming streaming saya buat sementara. So spek ialah Ryzen 5 2600 which is processor yang paling berbaloi lah saya rasa untuk beli bawah RM1000 Malaysia. Astro B450M Steel Legend. Lepas tu RAM HyperX Fury 266 16GB. Lepas tu GPU Inno 3D GTX 1660. Lepas tu Wi-Fi TP-Link Wireless Adapter Toshiba 1TB SSD Pen Drive 256GB. Dia punya casing ialah Segotec Lux 2. Lepas tu iGo 650W single LED fan. Tak tahu jenama apa, second hand.
peripheral. Okay, keyboard TAC-WA Phantom RGB mouse CM310. Mouse CM310 antara mouse yang bagus, tapi saya tak pakai sebab saya dah ada mouse yang lagi okay. Kalau laptop saya pakai ROG Gladius 2 ni. Kalau PC saya pakai Razer Viper Wireless Ultimate N yang mahal tu. Viper Ultimate yang mahal. Lepas tu USB sound card Caution Kotion S2 USB sound card. Lepas tu speaker Sonic Gear Quattro V, headset stand Sedes, gamepad Easy SM. Oh, bukan wireless. Oh, Easy SMX ni yang saya guna juga. Very good joystick sebenarnya. Cuma dia tak ada dijual dekat kedai-kedai dekat Malaysia, tak silap saya. Seat and the seat that night. Lepas tu LED digital clock Shopee, LED strip, footrest, penimbang berat. Ha? Penimbang berat, footrest. Link ke page saya www.facebook.ha elok lah tu, atau search Encik Elok. Terima kasih. Semoga Mona Lisa makin jaya. Ha, elok lah tu. Jap, mana dia punya ni? Saya nak nampak dia punya. Okey. Ni dia punya, dia punya tempat letak kaki. Oh, terbaik ah bosku. Alright, seterusnya kita ada Nasai. So Nasai hantar kepada saya 6 gambar. So ni ialah dia punya headset Logitech Kana. Saya tak pasti, tapi dia punya audio dia memang legit. So dia ada buat satu cable management. Saya sediakan link dalam ruangan description box below untuk dia punya cable management benda alah ni, raga ni. Dia pakai meja limong ke, IKEA punya limong. Lepas tu dia pakai DLM21 punya casing. Dia pakai mesh edition which is good airflow kalau tak silap saya. Saya suka casing ni sebab di hadapan dia tu dia macam geometri sikit, dia tak flat kosong, nampak ada design, ada kita cakap apa lah, kreatif dekat situ. So dia pakai, dia pakai SPG punya RAM, stock cooler. Lepas tu ni pun saya rasa Dark Flash punya cooler dekat sini, Zotac graphic card dekat situ. So Zotac Mini punya graphic card GTX 1660, maybe saya tak pasti juga, nampak kosong. Dekat sini kita boleh mount SSD, tapi sekarang saya pun dah tak pakai SSD SATA. Dia punya setup memang nampak clean habis, very good one, seriously very good one. So keyboard dia pakai RK. Saya recommend RK ni 71. Cuma yang saya review sebelum ni ialah 61 kalau saya tak silap lah. Lepas tu mousepad dia pakai mouse sama ada dia pakai EXO ataupun Glorious Model O. Tapi saya rasa dia pakai TAC-WA EXO lah. Dia punya mousepad dia pakai Dark Flash. So ni dia punya peripheral semua, kita tak nampak dengan jelas lagi, tapi dia ada keyboard dan dia pakai Acer punya monitor. So ni dia punya spek. Okay, minta maaf tak dapat nak cukupkan syarat wallpaper. Alamak, wallpaper dia tak bagi. Takpelah, saya halalkan. Editor, jangan cut editor. So memang link saya tu broken sikit hari tu. Lepas tu Ryzen 5 2600, lepas tu Zotac 1660 Ti, ASRock B450 Pro 4, SPG 16GB 3200, SSD dia pakai SPG Gaming S11, yang ni saya tak tahu. Lepas tu harddisk Hitachi 2TB, lepas tu PSU First Player DK, ramai juga yang pakai First Player punya PSU sebenarnya. Dan flash DLM21 mesh, saya rekomen kepada anda untuk beli casing yang berwarna putih dan ada mesh, dia punya airflow memang mantap lah. Peripheral dia pakai Acer Nitro VG240Y. Lepas tu raw keyboard RK71. Yes, dia punya mouse dia pakai TAC-WA EXO Elite. Tapi kalau anda nak beli yang light pun dah tak ada masalah sebenarnya. Headphone Skullcandy Crusher Wireless, bukan Gaming Moto Audio 5 headphone. Saya maybe boleh test headset ni, saya tak test lagi. Fantech headphone holder, Dark Flash Flex 800 RGB, ada IKEA limong meja, baru 2 bulan dah ada lendut sikit kat tengah. Eh, saya pakai okey je, dah 2 tahun lebih kan buat PC semua, tapi tak pasti lah penggunaan macam mana. Office mesh chair je, terima kasih @miahmadnasai. Alright, saya just nak share dengan anda yang saya ada sekarang. Saya ada dua benda yang saya macam obses. Yang pertama, saya obses dengan benda-benda charging wireless pad tu. Yang kedua, saya obses dengan headset. Saya suka dengan headset yang mempunyai audio yang mantap. So saya macam cuba headset tu, cuba headset ni. But so far Sony punya headset lah yang paling mantap untuk audio file. Alright, seterusnya kita ada Noor Fikri. Kita tak banyak dah sebenarnya, and masa kita pun dah lebih, dah 30 minit sebenarnya sekarang. So Noor Fikri hantar 10 gambar, tolak 1, so 9 gambar lah. So ini belakang dia punya casing which is sangat clean, sangat neat, sangat kemas. Ada dua, ada satu SSD, satu harddisk dekat sini. Dia pakai extension cable dekat sini, cable sleeve, extension sleeve supaya nampak lagi cantik. Tapi tengok dia susun tu, memang mantap habis. So ini dalaman dia. Oh, okay, dia pakai NZST punya casing dekat sini. So dia pakai Noctua which is cooler, air cooler yang paling mantap ialah Noctua bagi saya personally lah. Personally, saya tak kata lepas tu Noctua, lepas tu dia punya casing memang, dia punya setup memang nampak clean habis lah.
So ni dalaman dia. Memang dia pun ada macam dia ada confidence dengan dia punya setup tu. Nampak cantik. Cuma itulah Noctua saya tak faham kenapa dia buat warna brown. Macam tak masuk dengan tema-tema kita kan. Lepas tu, wow, dia punya gaming chair memang mantap habis. Tapi kalau tengok kepada lumba pillow ni, nampak dia sengaja letak kerusi ni sebab dia masih ada pillow yang lagi power sebenarnya ni. Lepas tu ni, dia punya setup secara overall memang tema putih. Seorang streamer, ada webcam, ada speaker yang sangat bagus dekat sini. Saya recommend anda untuk beli speaker ni. Setup putih semuanya dan dia punya headset Logitech kalau saya tak silap. Okay, so Assalamualaikum Bicara, terima kasih atas terbukanya hati untuk review semua PC tanpa filter macam mana cantik jadi kat sini saya kepilkan beberapa gambar untuk lihat PC streaming, PC FB Fikcho Gaming. So anda boleh follow dia punya stream dekat Fikcho Gaming. Kat bawah ni juga ada spesifikasi rujukan Abang Cegah. So Ryzen 7 3700X, motherboard dia pakai B450 Steel Legend. Lepas tu hard disk 1TB, Seagate 2TB, SSD dia ada 2, satu Kingston A400 SSD SATA 240GB. Lepas tu ada SX8200 Pro which is NVMe SSD. Casing dia pakai NZXT H510i. Bermaksud dia punya boleh masuk H510i boleh masuk MATX. Saya pun tak pastilah. Lepas tu SPG D41, ramai juga untuk setup kali ni, ramai yang pakai SPG D41. Lepas tu dia pakai RTX 2070 Galaxy EX Gamer, Noctua A12, lepas tu Noctua Industrial Fan semua, Kazer Flex 120, lepas tu NZXT Case Fan, Exhaust Fan sebagai Exhaust Fan, PSU dia pakai Tough Power tak silap saya, Thermatic lah. Lepas tu air cooler Cytomogen, graphic card holder, PSU white cable, microphone Fifine. Fifine antara microphone yang bagus untuk streamer guna, K669B. Webcam C615, Severing light, keyboard Corsair Strive, mouse dia pakai G502 wireless, headset dia pakai Corsair Vibe, oh bukan Logitech tapi Corsair Vibe Pro, monitor Acer KG25Qi and mic, ni monitor yang murah juga dekat pasaran Malaysia tapi saya tak pastilah dari segi after sales service and mic ni macam mana. So mereka tak pernah contact saya, saya pun tak pernah contact mereka. Lepas tu FL160 Not Bio mousepad, speaker dipakai Edifier M1360. Segala nasihat ada malu balas Abang Cegah, saya terima hati buka. Tak ada masalah. Sebenarnya saya nak cepat sebenarnya. Kita dah dekat kamera saya dah tunjuk 36. Saya takut dia mati kamera. Saya tak ada bateri tambahan. Okay, so untuk PC Nobi ni dia hantar kepada saya 5 gambar. So ni ialah dia punya mouse, dia punya keyboard which is saya tak tahu keyboard apa ni. Saya tahu Logitech lah. Dekat sini Logitech. B model saya tak pasti. So G103 untuk dia punya mouse. So setup dalaman dia, dia pakai air cooler yang besar gedabak dekat sini. So Zotac RTX 2070 atau 2060. Dia pakai extension sleeve yang berwarna hitam grey dekat sini. So dia punya motherboard dia pakai Steel Legend. Alright, so ni setup dia. Dia pakai meja L-shape dekat Shopee ada jual tak silap saya RM400 Malaysia. So ada arm dekat sini untuk dia punya vertical vertical monitor untuk dia baca komen dan sebagainya. Of course dia seorang streamer. Dekat sini dia susun acoustic foam dengan bagus. Saya ada nak tukar acoustic foam dekat rumah saya. Nanti kita buat video lah benda tu sebab dia leceh sikit. Lepas tu ni setup dia secara menyeluruh. Dia antara gang saya, dia pakai L-shape. Okay, give me 5. Oh, dia pakai L-shape punya kabel. Saya pakai L-shape punya kabel table. So setup dia. Assalamualaikum Abang Cegah. Saja meriahkan PC kali ini. Ini kali pertama gambar hantar PC berhabuk rasanya PC. Sila lap PC anda sebelum hantar. Alright, Ryzen 7 2700X dia pakai ASRock B450 Steel Legend. Lepas tu RAM dia pakai 16GB Kingston HyperX Fury 3200. Lepas tu Cooler Master Hyper 212 LED Turbo, dia tambah satu kipas dekat belakang. Normally dia datang dengan satu kipas saja kalau saya tak silap lah. Lepas tu Zotac RTX 2060 Super Mini, tak dan bajet nak angkat yang size normal punya. But it's okay, saya rasa dah okay sebenarnya mini punya size kan. Lepas tu SPG SX8200 Pro 256GB SSD, Barracuda 250GB SSD. Lepas tu Barracuda 1TB hard disk Tecwen SSC. To be honest dengan anda, saya tak prefer anda beli Tecwen SSC sebab dia punya air cooler tu tak berapa bagus lah sebenarnya. Preference dia pakai Philips 275M8. Lepas tu Megra 19-inch LED TV. It's okay sebab tu ialah second monitor kan. Lepas tu Logitech G102 mouse, bukan 103, which is model lama sikit. Lepas tu Logitech K840, yang ni baru untuk saya.
Onikuma K1 headset murmur ya, MBX webcam 1080p murmur juga, NBF80 desktop bracket yang ni saya tak pasti. Lepas tu cooler master MP510 medium mousepad, world map mousepad 8 BM800 condenser mic yang Adli review sebelum ni, Altec Lansing ATP3 zaman purba lagi. Kuh. Jenguk-jenguklah channel YouTube Amber yang baru ada 15 sub ni, belajar pasang PC dan pilih hardware dengan Mona Lisa juga ni. Terima kasih. Alright, so terima kasih kepada PC Nobi yang hantar kali ni. Kita ada 3 lagi, selangkir PC hantar kepada saya 9 gambar. So dekat sini ialah gambar pertama dia. Dia pakai HyperX punya keyboard yang agak mahal dekat situ. Lepas tu dia pakai G103 ataupun G102 punya mouse. Lepas tu dia punya mousepad besar macam ni. So headset dia pakai G401 kalau saya tak silap, dari Logitech juga. Lepas tu ini dalaman PC dia, dia pakai Cooler Master Hyper 212 dan ada 2 kipas. Maybe Hyper 212 memang datang dengan 2 kipas lah kot. Lepas tu ada SSD dekat sini. Dia punya cable management actually nampak agak macam kelam kabut sikit dekat dalam ni. Maybe dia punya casing tu lah sangat sendat kan. So macam ni, saya bagi tahu kepada anda yang power PSU cover dia, dia ada macam ada lubang supaya kita dapat riak takabur kita punya power supply dekat sini kan. Lepas tu kita tengok lagi. So ni casing dia dekat luar. Kalau tak silap saya, ni ialah design DLM21 dari Dark Flash. But yes, kita tengok dulu. Ni apa ni? Tak nampak ah. Sorry, komen kudasai. So Gaming Freak punya gaming chair. So sini ada lampu yang kita tekan-tekan dia menyala tu. So ada 2 monitor secara naik macam tu kan. Menaik macam tu. Ni streamer jugalah. Mesti streamer juga ni. Alright. So saya tepuk tangan jap. So dia pakai AVR, automatic voltage regulator. Benda ni sebenarnya sangat penting sebab dia yang akan set berapa elektrik masuk ke dalam kita punya PC. Ada setengah rumah yang dibuat dekat Malaysia ni, dia macam bukan engineer tak buat kerja, tapi macam dia pakai tukang-tukang kampung macam tu. So elektrik yang mengalir tu dia tak berapa stabil. Jadi bila kita connect barang-barang PC, dia akan merosakkan kita punya barang-barang PC. Tapi bila kita pakai AVR dan juga UPS, dia akan dapat menghalang kita punya komponen-komponen PC rosak lah. That's why it's a very good things to show dekat audience anda pakai automatic voltage regulator. Tahniah bosku. So dia punya spek PC dari Selangkir. Assalamualaikum, ini adalah spek PC untuk riak PC. Dia pakai Ryzen 5 3600 motherboard B450 Morta Max. Lepas tu Zotac GTX 1070 lama, Corsair Vengeance 16GB. Lepas tu Kingston SSD 128 part lama juga. Maybe dia upgrade dari PC lama kan. PC lama dia upgrade kepada PC baru. Hard disk ada 2 biji 1TB Toshiba, satu Toshiba, satu lagi Seagate. Air cooler dia pakai Cooler Master Hyper 212 Turbo. Lepas tu PSU iGo 600W. Casing dia pakai Tightwave Forge. Oh sorry, bukan Dark Flash ah. Tightwave Forge M. Lepas tu PC case dia pakai Dark Flash DR12 Pro tambah 3 free Tightwave fan install hub sama. Monitor dia pakai main Armageddon Pixel. Lepas tu second dia pakai Acer LG 2510. Yang ni saya tak pasti Acer LG. Bunyi-bunyian lah, comel. Dia punya nama tu memang comel, bunyi-bunyian. Soundbar Sonic Gear U200 free dapat dari Armageddon monitor. Oh okey, menarik. Preferred. So beli monitor dapat free soundbar, which is soundbar antara speaker yang saya suka. Jenis speaker yang saya suka. Preferred dia pakai G610 Orion Brown Switch. Oh, bukan HyperX ah. Sorry. Lepas tu G433 7.1 surround headset. Lepas tu dia memang nak set semua dia punya preferred tu, dia pakai Logitech punya lah. Tambahan automatic voltage regulator Neuro Power, brand yang saya recommend kepada anda juga. Lepas tu A Gaming Freak GT Tron Chair. Lepas tu Ducky Channel Rich Rest. Kebanyakan part PC lama sebab PC ni upgrade sikit-sikit dari tahun 2014 ke 2020. Alright, so kita ada yang kedua terakhir dari Yax, iaitu 6 gambar dia hantar kepada saya. Wallpaper riak PC. So dia punya setup is bukan nak menghina, but this is a common setup lah. Even PC rumah saya pun kalau anda datang, dia macam macam ni je setup bercerah. Dia something like that lah. So dalaman dia, dia guna tema warna putih, putih hitam, sangat cantik. So dalaman dia macam ni, casing tag wear kalau saya tak silap ni, kalau bentuk macam ni. Okay, kita terus tengok lagi. Dia punya setup depan macam dia ubah sikit lah. Dia punya depan macam dia tampal stiker macam tu. So dia punya mouse dia pakai AVF Gaming Freak punya.
Ada wifi boost, wifi adapter dekat sini. Basically saya tak pasti dia punya detail macam mana, jom kita tengok. Okey, dia tak ada introduction apa semua-semua, just bagi tahu PC untuk main game dan juga layan movie. Intel i5 8500, GPU dia pakai 1070 Ti-X Sniper White Galaxy. Lepas tu 16GB RAM. Actually speed 2666MHz untuk Intel dah okey sebenarnya. PSU dia pakai 500W first flyer. Ah, yang ni sakit sebenarnya. Kalau boleh upgrade ke 600W ataupun 500W kalau FSP okey lah. Kalau first flyer saya macam ada sedikit keraguan sebenarnya. Lepas tu Mobo dia pakai GB H310. Hard disk dia pakai Toshiba 1TB. Cooler dia pakai ID Cooling SE224XT YLED. Casing Nexus, monitor bla bla bla, lepas tu mouse Gaming Free RX2. Gaming Free RX2 saya tak pernah try lah. Okay, last kali kita ada Zul Fikri hantar kepada saya 10 gambar. So ni gambar dalaman PC dia, saya pun tak nampak apa-apa selain LED dekat situ. So dia pakai ML240, dia punya cooler, CPU cooler dia pakai Cooler Master, Master Liquid 240. Maybe boleh request daripada EV Moengo Design untuk dapatkan custom plate untuk anda punya hadapan cooler ni. Free je kalau saya tak silap. So ni dia punya keyboard, dia dah tukar keycap dia. Dan ni dia punya PC yang menyala. So dia pakai graphic card dari Asus, which is Asus TUF. Lepas tu motherboard dia pakai Steel Legend, campur-campur sikit. And dia punya casing ni MATS punya case, that's why nampak sendat sikit. Lepas tu dia punya tapi dia punya dia punya power supply tu actually power sebenarnya. Power supply tu power, macam plate yang bunyi dia kan. So ni dalaman dia lagi kita nampak. Dia pakai HyperX Fury punya RAM kalau saya tak silap. So headset dia pakai Sedas punya, monitor pakai AOC. So detail dia macam ni. Keyboard dia pun pakai yang kecil punya. Oh cendek, dia pakai keycap yang custom keycap punya. Ni Arcus ST1 yang saya review sebelum ni lah. Ray tracing test. So sorry. Okay, so ni dia gaming PC new build overclock cable. Boleh dia overclock hingga 4.2 stable dia kata. Just setup biasa-biasa daily on 24/7. System Ryzen 5 2600, Cooler Master ML240L V2 RGB. Boleh PM Iri Ahmad ataupun Moengo Design untuk dapatkan custom plate untuk anda punya cooler tu, free je. Motherboard ASRock B450M Steel Legend. Lepas tu case type HyperX Fury 8GB 2 biji 3200MHz. Storage dia pakai WD Green SSD M.2 SSD 240GB. Lepas tu GPU Asus TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 OC Edition. Lepas tu dia pakai Thermaltake TUF Power 600W Gold, very good one. TechWare Forge M. Lepas tu monitor EK220Q. Monitor kecil, saya suggest anda upgrade ke 24-inch monitor lah. Royal Clutch RK61 RK Blue with custom keycap, mousepad ClipTech RGS 500 headset Sedas ASA 708. For more info or detail, DM at IG new user name me. Lepas tu WeChat Heartless Black Shadow Line Xenomorph. So kita dah react kepada yang seterusnya kan. So untuk next react PC, saya sediakan cara-cara untuk anda join untuk next react PC. Anda boleh hantar kepada saya, kalau ada masa saya akan kongsikan dengan audience Mona Lisa. Cuma cara untuk hantar tu sedikit berbeza sebab saya punya drive tu dah bermasalah. Jadi maybe kita kena fikir cara lain, dan saya tengah bincang lagi dengan orang macam mana nak dapatkan gambar-gambar ni secara lebih senang. Dan saya akan tulis dekat ruangan komen di bawah. Dan untuk giveaway Intel NUC server DNA ni, cara dia senang saja. Anda just register event ni dekat link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Anda jangan register dekat server DNA punya website. Tak, anda kena register dekat saya punya, sebab kita akan buat event kita sendiri, dan dalam event tu kita akan buat giveaway Intel NUC, dan akan ada beberapa lagi live dari saya yang akan promote server DNA ni, which is kalau anda join pun anda berpeluang untuk menang Intel NUC. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada semua yang menyertai React PC kali ni. Saya akan buat lagi segmen React PC ni time by time, cuma saya tak boleh nak commit satu video seminggu, tak boleh. Ada masa je saya akan buat. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.